nyala tadi, motornya hampir tidak nyala, kena air kayaknya. Lanjut aja. Saya mau syuting video jalurnya. Oke. Ya. Makasih ya. Jangan bikin ya. Sawit. Macet lagi apa lagi ya ini ya. Wah, ini aja tolong menolong nih pakai tali. Siapa ini? Bukan operator, kan operator. Peserta udah pada ngantri di sini. Yang motor aku mana? Enak di sini.
mantap. Wow. Dokter Lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga. Ketemu Om Din nih. Waduh. Om Din. Malam ini. Malam ini. Mana barang? Ready gas pool. Tanjakan licin kelapa sawit, kita lanjut lagi. Wah, beginilah resikonya kalau adventure sendirian. Pas jatuh itu kalau nggak sendiri ya nggak ada temen, tapi untungnya ada yang nongkrong tadi di situ, jadi minta bantuan akhirnya Rina dia diangkatin sekaligus ditarik sama penduduk lokal ya, penduduk setempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Ngeri ada apa ya, jalur-jalur yang sulit untuk sendiri gitu. Harus ada teman. Makanya kalau adventure atau terabas ya enduro, nggak disarani sendirian. Minimal 3 orang lah, minimal. Kalau sendirian itu sangat tidak disarankan. Jalan-jalan batu, kita stop dulu ya ininya, karena cepat terbatas ini. Naik lagi kita ke atas, ternyata diputar-putar kita nih jalurnya. Ayo lah, kok diputar-putar kita jalurnya ini? Kayaknya dibalikin lagi ya. Di
dalam. Ini antrian di belakang. Oh, kita dari Tabalong, Morauya. Nama klubnya? Nama klubnya Brabit. Brabit Morauya. Oh, lumayan zona ekstrem. Baru dua gunung, capinya sudah luar biasa. Tip. Tanyakan lagi nih.